Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Beralih ke segmen lainnya pemirsa, ribuan jamaah menghadiri Haul Syekh Abdullah bin Abdul Manaf atau Datu Panjang yang digelar di Desa Ali Mukim, Kecamatan Pengaron. Inilah informasinya untuk Anda. Haul Syekh Abdullah bin Abdul Manaf atau Datu Panjang digelar di Desa Al Mukmin, Kecamatan Pengaron, ramai dihadiri jamaah. Tak kurang dari 6.000 jemaah hadir pada haul ini. Dalam kegiatan Haul Datu Panjang tahun ini berjalan lancar dan kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun jemaah haul yang datang mencapai ribuan, peringatan Haul Datu Panjang kali ini menjadi peringatan yang ke-6 kalinya dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara bergotong royong dan kerjasama. Dalam peringatan haul tersebut, Tuan Guru Haji Zofarudin atau Guru Udin Samarinda dan Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf didaulat menjadi penceramah membawa jemaah dalam suasana haul, ditambah dihadiri pula banyak ulama lainnya. Alhamdulillah, pelaksanaan ini sangat lancar sekali. Kami mengucapkan terima kasih kepada khususnya Desa Ali Mukim, panitia, desa-desa lain dan warga-warga lain yang datang ke Kubah Datu Sungai Besar yang sangat antusias kepada makam yang telah ada sejak kira-kira beberapa tahun yang lalu. Kami sangat berterima kasih kepada warga masyarakat yang telah hadir di Desa Ali Mukim. Muhammad Rizani, Ahmad Ihsan, Banjar TV.